Di dalam terasa dingin, tidak ada obrolan apa. Dingin sih, AC-nya dingin sih. Mundur yuk guys. Mediasi hari ini dilaksanakan dipimpin oleh Bapak Mediator Pak Ribanu Sirait, mediator senior, hakim senior di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami hargai sekali Pak Mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dalam perkara ini. Namun, sebagaimana sudah disampaikan secara tegas baik oleh klien kami selaku penggugat ya, dan juga prinsipal tergugat langsung yaitu Saudara Reza, bahwa keduanya sepakat untuk menyatakan tidak mungkin lagi dilanjutkan hubungan rumah tangga ini. Jadi Pak Mediator berkali-kali menyampaikan apakah bisa damai, namun prinsipal penggugat dan tergugat mengkonfirmasi dengan jawaban tidak. Nah, sehingga mediator pada hari ini memutuskan untuk menyatakan mediasi gagal. Dan kami tadi juga sama dengan tergugat sudah menandatangani berita acara mediasi gagal, sehingga berdasarkan hukum acara perdata mediasi sudah ditutup ya. Dan dengan keputusan gagal, dan kemudian berlanjutlah ke proses litigasi perdata di pengadilan. Jadi kembali ke majelis hakim, sidang berikutnya nanti kita sedang koordinasi dengan panitera kemungkinan minggu depan dengan agenda jawaban dari pihak tergugat, yaitu Saudara Reza. Sebelum sepakat sempat ada upaya damai nggak sih dari arah mungkin barusan? Nggak ada, sama sekali nggak. Tidak ada obrolan? Tidak ada obrolan di dalam tadi? Nggak ada obrolan. Sama-sama Reza di situ. Iya. Duluan ya. Tapi kita udah buru-buru soalnya. Tapi mungkin ada dari pihak Cici ada tuntutan-tuntutan enggak sih buat Reza ketika nanti? Dari mana, sorry? Dari Cici ada tuntutan-tuntutan mungkin apa dari? Oh, enggak ada sih. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Yang penting kayak udah bisa aku hidup aku sendiri, dia hidup dia sendiri, jadi kayak udah beres gitu aja. Kayak pembagian harta sendiri udah ada. Enggak ada, itu udah dari semuanya udah enggak ada. Kita enggak ada pembagian harta sama sekali sih. Enggak ada pembagian harta sama sekali. Jadi aku tetap bawa kataku, dia tetap bawa kata dia. Di dalam terasa dingin, tidak ada obrolan apa. Dingin sih, AC-nya dingin sih tadi. Kayaknya ini banget. Apa? Iya, tidak saling menyapa. Oh iya. Iya, itu membuktikan bahwa memang sudah apa namanya tidak sama-sama lagi sepakat untuk melanjutkan rumah tangga gitu ya. Itu tadi yang dilihat Bapak Mediator juga bahwa wah ini udah saling panas ini ya. Saya juga nggak bisa berkata apa-apa kata dia. Tidak ada kata maaf kan sih buat dia. Apa? Tidak ada kata maaf. Ya maaf ya maafin. Cuma kayak untuk melupakan kayak tidak bisa deh. Untuk melupakan masalahnya ya. Cuma kayak ya maafin. Ya manusia harus saling memaafkan lah. Cuma kayak misalnya untuk ngelanjutin lagi ya udah gak bisa. Ada pengakuan gak sih barusan dalam mediasi? Pengakuan kan udah aku terima dari lama. Cuma di dalam tadi memang udah menyelesaikan aja sih semuanya gitu. Jadi gini, dalam mediasi itu kita gak bicara pokok perkara ya. Jadi gak bicara mengenai bukti, gak bicara mengenai pengakuan, mengenai apa tuduhan kita gitu ya. Amin, murni tugas mediator untuk mendamaikan, merujuk gitu ya, rujuk hubungan rumah tangga ini. Jadi apapun masalahnya kita lupakan apakah partner mau rujuk atau tidak. Nah, jawabannya tidak, sehingga karenanya mediasi hari ini ditutup dengan keputusan gagal. Nah, tadi terkait harta, tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa gugatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan harta gitu ya, karena secara hukum acara perdata dalam gugatan umat Islam juga memang tidak bisa dicampur mengenai harta perkawinan.
dan juga faktanya memang sudah ada prenuptial agreement gitu ya, dan mengenai kalaupun ada diskusi mengenai harta itu sudah diselesaikan semua sebelum gugatan ini diajukan gitu. Jadi sudah saling sepakat, ada kesepakatan antara klien kami dengan saudara Reza mengenai ada suatu harta gitu ya, dan itu semua tidak masuk materi gugatan, sudah terjadi kesepakatan sebelum gugatan diajukan. Saya pikir itu ya. Berarti minggu depan langsung? Iya, minggu depan nanti saya infokan kemungkinan agendanya pembacaan gugatan dan penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Mediasi besok minggu depan maksudnya? Sudah, prinsipal cukup pada saat mediasi aja hadir, selanjutnya diwakili oleh kuasa hukum. Tapi tadi dalam nggak ada perdebatan deh? Nggak ada. Pertama kali melihat Reza lagi yang terbenati apa? Marah, kesel, enggak sih, udah biasa aja sih. Tapi ngerasa lega ya? Oh, buset, ngitungin saya. Udah nggak ngitungin. Dari kapan terakhir? Udah lupa, lupa banget. Kayaknya udah berbulan-bulan lalu sih. Gitu. Maru, pas pisah rumah? Udah. Sebelumnya itu masih ketemu kok. Artinya biasanya nggak ada komunikasi berarti? Udah nggak ada rasa ya? Iya, semuanya. Makasih. Sampai blok-blok nomor gitu nggak sih? Apa? Blok sosmed, nomor, gitu. Oh, enggak. Aku nggak pernah blok-blokan. Thank you, ya. Thank you.